Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep oseng tempe cabai rawit merah. Simple, sederhana, enak, gurih. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: tempe, bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Tempenya kita potong sedang seperti ini, atau sesuai selera kita. Untuk tempe, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya teman-teman. Potong tempenya sedikit demi sedikit sampai habis. Bawang putih dan bawang merah yang sudah kita kupas bersih diiris tipis. Cabai rawit yang sudah kita cuci bersih dipotong kecil-kecil seperti ini atau sesuai selera kita. Bila suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit yang lebih banyak lagi. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan tempenya. Ratakan di keseluruh penggorengan. Diamkan sebentar agar berbau gurih. Setelah berbau gurih dan harum, balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Tambahkan bawang merah dan bawang putih iris. Aduk-aduk dan masak sampai berbau harum dan wangi. Tambahkan cabai rawit iris. Aduk-aduk lagi dan masak sampai matang. Bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok makan kecap asin. Aduk-aduk lagi supaya tercampur dengan bumbu. Setelah bumbunya tercampur, tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Untuk kecap manis, banyak sedikitnya sesuai selera kita. Tingkat kematangan dan kegaringan tempe sesuai selera kita ya teman-teman. Setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa. Oseng tempe cabai rawit merah, simple, sederhana, enak gurih, cocok sekali untuk lauk makan nasi selagi hangat. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.